3, 2, 1, cetis. Jadi, oh my goodness, look at that guys, look at this bro. Tadi about resultnya itu nambah ya guys ya. Kalian disco, disco. Dimakan kan, please lah ya, no way. Hey you guys, Miss Frost die. So ya guys, jadi di video kali ini Frost Demon bakal coba guys beberapa tombol rahasia yang ada di Google dan masih banyak dari kalian yang belum mengetahuinya ya guys ya. Sekarang Frost Demon bakal kasih tahu sekitar 8 atau 10 keyword yang ada di Google ya guys ya. Dan ini pasti keren banget guys. Buat kalian buat yang tahu dan belum Frost Demon coba, kalian bisa kasih tahu Frost Demon di kolom komentar keyword apa saja ya guys ya. Nah, coba kalian juga komentar keyword apa saja yang sudah kalian ketahui ya guys ya. Nah, buat kalian buat yang belum tahu kalau kita punya merchandise baru, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar, "Bang, saya mau baju kayak Bang Frost Demon." Asyik! Frost Demon bakal bikin banyak dan kita bakal kasih jual ke kalian semua dengan harga yang sangat murah biar semua penonton Frost Demon punya baju Frost Team guys. Punya baju Frost Team, bayangkan. Dan kita akan langsung saja ya guys ya. Nah, yang pertama kita bakal cari nih guys, Thanos ya guys ya. Thanos. Wow. Nah, kita bakal enter dan bakal ada gambaran Thanos nih guys. Nih lihat nih, kepala botak dan dia membawa Infinity Gauntlet ya guys ya. Nah, tapi buat kalian pasti banyak yang belum tahu ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah tangan Thanos yang mungkin kalian gak bakal pernah bakal klik jika kalian belum tonton video ini. Jika kalian klik, hitungan 3, kalau dia mau menghilang, kalian harus janji bakal subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya ya guys ya. Pakai account second kalian juga buat like video ini. 3, 2, 1, cetis. Kita bakal lihat guys apa yang terjadi. Oh my goodness, look at that guys. Wow. Oh my lord, look at that guys. Kalian bisa lihat semua tulisan yang ada di sini menghilang ya guys ya. Oke oke, semua menghilang. Kalian bisa lihat ini diklik udah gak bisa guys. Kalian bisa bayangkan ini Frost Demon lagi klik gak bisa. Weh, kenapa keklik IDM? Kalian bisa lihat penontonnya berkurang. Ih, resultnya berkurang loh guys. Populasi populasi risetnya menghilang guys, karena beberapa artikelnya kita sudah hapus menggunakan tangan Thanos ya guys ya. Kita lenyapkan Thanos. Wah, keren ya guys ya. Nah guys, kalian bisa lihat ini Google kita udah hilang setengah ya guys ya. Kalian lihat guys, coba kalian klik Thanos di HP kalian. Ini bisa di Android, bisa di iPhone, bisa dimanapun ya guys ya. Pokoknya di semua device ini bisa. Nah, jika kalian berhasil, kalian bisa langsung screenshot terus kalian upload di Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagram Frost Diamond Double D yang sudah verified ya guys ya. Isi centang biru itu Instagram Frost Diamond. Ingat di follow guys, sampai 1 juta follower ya guys ya. Dan nanti kita bakal bikin video spesial kalau sudah 1 juta follower di Instagram. Jadi follow gratis guys. Nah, jika kalau sudah hilang seperti ini, kita bisa balikin waktu lagi menggunakan time stone ya guys ya. Buat kalian buat yang tahu time stone, kalian kasih tahu, jelasin di kolom komentar, jelasin buat orang yang belum tahu. Kita klik lagi tangan Thanos. Look at this bro. Kalian bisa bayangkan guys, tadi about resultnya itu nambah ya guys ya. Yang tadi sudah kita hapus, sekarang nambah jadi 74 juta result ya guys ya. Wow, sangat luar biasa sekali. Pokoknya kalian coba nanti di Android kalian, di device kalian ya guys ya. Gila, bisa loh guys ngilangin ini loh. Tadi juga udah ngilang, itu bener-bener ngilang. Kalian gak bakal bisa klik lagi. Kita coba sekali lagi guys ya. Tangan Thanos. Dan kalian bisa lihat ya guys ya, kita klik ini nih. Nah, yang udah hilang nih guys, kalian klik ini gak bisa guys. Ini Frost Demon udah klik dan gak bisa guys. Bener-bener lenyap ya guys ya. Lenyap seketika guys. Apa yang hilang itu? Frost Demon. Oh, hilang semua guys. Bayangkan, please lah ya. Oh my god, ini masih bisa diklik nih guys. Wah, tapi kalau udah hilang itu gak bisa diklik ya guys ya. Tuh, resultnya langsung berkurang ya guys ya. Wow, ini sangat nyata. Jadi buat kalian buat yang penasaran, langsung coba guys. Yang selanjutnya guys, itu ada yang namanya itu Google Space ya guys ya. Nah, jadi buat kalian buat yang tahu, silahkan kalian komentar di bawah. Jadi Google Space ini bakal menghancurkan gravitasi dari Google pencarian kita. Nah, kalau kayak gini, kalian masih bisa pencarian di sini ya guys ya. Nah, misalnya Frost Diamond subscribe, masih bisa ya guys ya, masih bisa diketik ya guys ya. Nah, kalau kalian gerain ini, bisa juga guys. Kalian pentalin, kalian disco, 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 masih bisa guys. Pokoknya kalian main-mainin bisa ya guys ya. Nah,
Kalian lihat ya guys ya. Oh my lord. Lihat guys, tombol Google-nya pun udah sampai American Spirit, man. Sampai kalian putar-putar kayak gini, guys. Bisa, guys. Bayangkan. Ini kita kayak Beyblade ya, guys ya. Kita putar saja, bro. Nah, ini kalau di enter nih Frosty masih belum tahu nih, guys. Mana yang pencariannya ya, guys ya, yang search-nya ya. Kita enter ternyata nggak bisa, guys. Oke, kita bakal coba yang selanjutnya, guys ya. Tapi ini by the way keren ya, guys. Ini ada tombol YouTube. Bisa loh, guys. Bisa loh tadi. Tadi Frosty klik tombol YouTube ini bisa loh, guys. Tapi kalau ini kalian ambil, ini bisa, guys. Kalau kalian klik itu bisa juga ya guys ya. Pokoknya ini bener-bener cuman tampilannya doang yang gravitasinya menghilang, tapi fungsinya masih sama guys. Jadi menurut Frost Demon sih keren ya guys ya. Coba kalian kasih tahu siapa dari kalian yang sudah tahu yang ini, kalian bisa komentar di bawah guys. Yang selanjutnya itu guys, ada namanya itu Atari Breakout ya guys ya. Jadi ini adalah sebuah games yang seperti Tetris. Kita bakal coba buat mainin saja ya guys ya. Jadi buat kalian buat yang sudah pernah main ini, kalian bisa komentar. Jadi buat kalian buat yang belum pernah main ini, kalian bisa coba guys. Ini adalah salah satu game gratis di Google ya guys ya. Kalian bisa main dan kalian screenshot jika kalian udah main game yang sama kayak Frost Diamond ya guys ya. Jadi kalian tinggal main kayak gini aja dan sampai menang guys. Nah jadi ini kalau kalian main gabut internet mati, kalian tinggal main kayak gini ya guys ya. Misalnya kalian bosen main dinosaurus, kalian bisa mainin game ini ya guys ya. Nah jadi kalian bisa main Tetris kayak gini. Ini bukan Tetris sih guys, ini main apa namanya ya, bola pingpong kayaknya ya guys. Oke, kita langsung coba buat game lainnya. Karena Frost Demon sedikit sudah bosan ya guys ya. Apa kita tamatin saja? Ya sudahlah ya guys ya, kita bakal tamatin saja. Frost Demon Gamers nomor 1 akan menyelesaikan game ini dengan sangat mudah ya guys ya. Kita bakal selesaikan ya guys ya. Frost Demon gak bakal menyerah ya guys ya. Tapi tadi udah jatuh sekali gara-gara Frost Demon masih jelasin. Bayangkan guys. Oke guys, kita bakal langsung coba buat tamatin ini guys. Guys, kurang satu lagi ya guys ya. Dan kita bakal selesaikan game Tetris kita kali ini. Ini namanya game apa kok Tetris gitu. Ini bukan Tetris. Nice dong. Oke oke, nice shoot. Waduh, gak kena dong guys. Oke, kita bakal mainnya slow aja ya guys ya. Kita main slow aja, siapa tahu kena nih guys. Srot shot. Oh oh, tamat Frost Diamond. Kalian harus janji bakal subscribe. Guys, yang selanjutnya itu di Google itu ada nama itu game Pac-Man ya guys ya. Kalian gak perlu download gamenya, kalian tinggal klik Pac-Man di Google, terus kalian tinggal play aja gamenya, dan kalian udah bisa bakal mainin ya guys ya. Nah guys, kalian bisa mainin Pac-Man ya guys ya. Kalian bisa lihat itu cara yang Frost Diamond di bawah itu. Kita bakal langsung saja buat makan semua kuaci-kuaci ini ya guys ya. Waduh, ini game yang Frost Diamond pas masih bocah nih guys. Dulu tuh Frost Diamond paling suka main Tetris ya guys ya. Kok Tetris, Pac-Man ya guys ya. Sampai tamat tapi gak bisa tamat-tamat ya guys ya. Karena Frost Diamond gak tahu tamatnya ini game kayak gimana. Jadi kita bakal langsung saja. Hampir saja Frost Diamond kemakan bung. Kita bakal coba aja guys ya. Oke, kita bakal coba buat makan nih. Frost Diamond gak tahu apakah kita bisa memakan sebuah zombinya. I don't know guys, tapi kita bakal coba buat coba aja ya guys ya. Itu apa guys? Apakah kalau musuhnya apa kejebak bro? No way. Terjebak Frost Diamond sudah ya guys ya. Oke, get ready, go. Oke guys, kita bakal coba buat main ya guys ya. Itu kenapa? Itu nyangkut atau gimana dia? No, dikejar aku guys. Oke guys, kita bakal tunggu saja musuhnya guys ya. Ini kayaknya musuhnya takut sama ini deh. Kayaknya kalau kita makan yang ini kita bisa berubah deh guys. Tuh kan. Oh, apa itu? Oh, bisa loh guys. Oh, bisa dimakan. Nah, gua makanin lu semua. Gua makanin lu semua. Gua jip please dong. Sekongkol ya guys. Kan kampret ya guys ya. Oke, sedikit lagi. Get ready, let's go. Oke guys, kita bakal coba buat makan ini guys ya. Oke nice tuh, kita bakal coba buat tamatin gamenya guys. Oke nice. Kenapa banyak ini? Dikejar aku dong guys, dikejar aku guys. Aduh disekamat. Oke guys, sebelum kita lanjutkan yang selanjutnya, itu ada namanya tuh Google Spare ya guys ya. Dan ini akan lebih keren lagi guys. Sebelum kita coba yang ini, Frost Diamond mau memastikan guys, buat kalian semua buat yang belum subscribe, pastikan kalian sudah bener-bener subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena semua itu gratis. Join Frost Team, support Frost Diamond sampai menuju 10 juta subscriber ya guys ya. Menjadi channel gaming pertama yang menyentuh angka 10 juta subscriber. Support Frost Diamond, semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu? Share ke teman-teman kalian ya guys ya. Let's go guys, Google Spare. Dan kita bakal langsung saja ya guys ya. Kita klik dan let's do this. Jadi Google Spare ini kayaknya kurang lebih kayak bumi, dan ini bisa diputer-puter guys. Kalau kalian ke bawah, dia bakal bisa ke bawah juga. Kalau kalian ke kanan, tulisannya akan muter ke kanan. Tapi kalau kalian ke kiri, dan tulisannya bakal ke kiri ya guys ya. Look at that bro. Dan kalau kalian ke bawah, dia ke bawah. Pokoknya kalau kalian puter, pokoknya dia
ngikutin apapun yang kalian mau ya guys ya. Ini keren banget sih kalau Frost Diamond bisa bilang. Dan kalian juga masih bisa searching di sini ya guys ya. Misalnya Frost Diamond. Nah, kan bisa subscribe 10 juta. Subscribe. Dan kita di sini bisa coba-coba fiturnya. Nih coba ada maps ya. Kita bisa klik mapsnya dan langsung saja ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat nih guys, ini Pulau Bali ya guys ya. Coba kalian komentar siapa dari kalian yang pernah ke Pulau Bali. Dan kalian komentar juga kalian tinggalnya para subscriber Frost Diamond ini asalnya dari mana aja sih? Coba kasih tahu Frost Diamond ya guys ya. Nah, jadi kurang lebih Google Sphere itu seperti itu ya guys ya. Dan kita bakal langsung coba yang lainnya karena masih banyak sekali guys. Dan selanjutnya guys, kita bakal coba yang namanya itu Zack Rush ya guys ya. Jadi Zack Rush ini mungkin banyak dari kalian yang belum tahu. Salah ketik guys. Salah ketik woi. Nah, ini yang benar ya guys ya. Play Zack Rush by Google guys. Jadi kalau kalian main ini, Google kalian sama guys, bakal menghilang seperti tangan Thanos yang tadi. Kita jentik jari, semuanya bakal ngilang ya guys ya. 3, 2, 1. Like video ini sampai 20 ribu like lebih guys. Dan there we go. Kalian bisa lihat, ini Google kita by the way udah kebalik ya guys ya. E-L-G-O-O-G. Bayangkan woi. Nah, kalian bisa lihat guys, ini Google kita udah hancur ya guys ya. Bener-bener hancur. Nah, kalian bisa klik-klik ini agar darahnya itu habis. Jadi dia bakal ngancurinnya itu lama. Jadi kita ibaratnya itu perang sama musuh. Jadi ini darahnya ya guys ya. Tuh kan dimakan kan. Dimakan kan. Please sayang. No way. Wah, curang ini, nge-cheat guys. Nge-cheat dia ya. Kalah kita guys. Nah guys, kalau kita kalah, dia bakal membentuk sebuah huruf GGWP guys, atau good game well played ya guys ya. Jadi buat kalian, buat para gamers mungkin udah awam untuk mendengar kata GG guys. Nah, kalian bisa lihat dia bentar lagi bakal nulis GG guys. Nah, nih ya kalian bisa lihat ya, karena dia yang menang guys. Jadi kalau kalian cepet ngekliknya, kalian bakal yang menang guys. Tapi kalau kalian lambat ngekliknya, kalian akan kalah guys. Jadi ini game agak seru dikit ya guys ya. Dan ya lumayan juga guys kalau gabut gitu. Nih kalian bisa klik nih guys dan kembali lagi seperti semula ya guys ya. Wow, keren sekali kan. Dan selanjutnya guys, kalian bisa ketik flip coin guys. Nah, jadi ini keren juga guys. Nah, flip a coin ya guys ya. Nah, kita bisa lihat guys, jika kalian mau taruhan sama teman kalian, kalian nggak punya koin, kalian bisa buka device kalian. Ini adil guys. Jadi ini bener-bener random gitu ya guys ya. Jadi kalian bisa buka HP kalian, terus kalian klik flip a coin, terus kalian enter, dia bakal keluar seperti ini ya guys ya. Jadi ada head sama ada apalagi satu lagi nggak tahu, Frost Diamond. Kita flip dan ini bakal random guys. Jadi ada dua buah dan head guys. Jadi yang menang head ya guys ya. Kita flip lagi, ini pokoknya random gitu guys. Nah, ada tile sama head ya guys ya. Jadi misalnya kalian pilih tiles, kalian akan menang. Nah, misalnya kalian pilih head, tapi kalau kalian flip tapi nggak head, berarti kalian yang kalah guys. Nah, kalau kayak gini kalian yang kalah ya guys ya. Jadi kurang lebih ini pakai penggantinya koin jika kalian pengen main game tapi nggak punya koin guys. Jadi kalian bisa pakai aplikasi ini ya guys ya. Nah, selanjutnya Google itu punya aplikasi yang namanya itu spinner guys. Jadi kita di sini bisa spin. Misalnya kalian mau challenge tapi kalian nggak punya alat spinnernya, kalian bisa menggunakan Google juga guys. Kalian tinggal spin kayak gini, atau kalian main ular tangga, kalian nggak punya dadu, kalian bisa pakai HP kalian ya guys ya. HP kalian itu udah bener-bener semua bisa kalian lakuin menggunakan HP kalian ya guys ya. Kalian tinggal spin dan dia bakal random memilih angkanya guys. Bisa 6, bisa 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini kurang lebih ada 10 angka ya guys ya. Nah, yang selanjutnya guys, itu ada namanya itu roll a die guys. Jadi roll a die ini kayak dadu. Ini bener-bener dadu. Kalian ini bisa tekan tombolnya, jadi ini dadunya ya guys ya. Misalnya kalian pengen main ular tangga, itu kalian tinggal roll aja kalau kalian nggak punya dadu, dan dia bakal random gitu guys. Angka-angkanya kadang 3, kadang 1, dan masih banyak lagi ya guys ya. Dan ini menurut Frost Diamond sih keren ya guys ya, karena ini bisa penggantinya si dadu. Jadi kalian nggak perlu susah-susah untuk mencarinya lagi. Dan yang terakhir guys, sebelum penutupan, Frost Diamond mau ngingetin guys, buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid. Gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya guys ya. Kalian ketik do a barrel roll, dia bakal ngeroll sendiri guys. Nah, kalian bisa lihat tuh. Google kalian bakal ngeflip sendiri ya guys ya. Dan ini keren banget guys. Kalian klik sekali lagi do a barrel roll. Wadidaw. Ini kayak spin gitu guys. Ini coba 10 kali, apakah 10 kali dia bakal ngeroll? Kita gak tahu guys. Kita bakal coba aja ya guys. Woi, stop, gue pusing sumpah Google.
gue kebalik guys, gimana ceritanya? Eh bayangkan guys, woi. Wah ini kalau menurut Frost Demon sih yang paling keren itu yang Thanos ya guys ya. Coba kalian komentar siapa dari kalian yang paling keren itu yang Thanos. Coba ya guys ya, kita lihat yang Thanos guys. Menurut Frost Demon sih yang paling keren yang Thanos ya guys ya. Kita jentik kan jari, semua akan ngilang seketika ya guys ya. Kalian bisa lihat, look at that guys. Ini bener-bener gak bisa diklik loh. Coba kita tunggu dulu sampai habis ya guys ya, sampai semua yang pengen dihapus sama Thanos itu menghilang, terus kita klik, itu udah bener-bener gak bisa diklik ya guys ya. Misalnya dia ngapus ini nih, kita masih bisa mau ngeklik nih, tapi beberapa detik setelah kita mau ngeklik dia bakal ngilang ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat, ini masih gambar tangan, ini masih bisa diklik nih guys. Coba ya kita open tab, masih bisa guys, masih bisa ya guys ya. Tapi di bawah ini bener-bener gak bisa diklik loh guys. Ini masih kayak ada tombol tangan gitu di mouse-nya Frost Demon, tapi kalau di bawah sini udah bener-bener gak ada atau udah lenyap ya guys ya. Kalau kalian jentikkan jari kalian lagi, kita membalikan waktu, semuanya bakal kembali lagi dan bisa kalian klik lagi guys. Gila, ini sumpah nih paling keren sih kalau menurut Frost Demon ya guys ya. Coba kalian komentar yang mana yang paling keren, dan mungkin kalau kalian punya lagi kata kunci yang belum Frost Demon coba, bisa komentar di kolom komentar guys. Kasih tahu Frost Demon ya guys ya. Dan bisa kalian gak ketawa guys, kalian bisa paksa yang ketawa. And that's my Bruce. Bye bye.